Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan video tadi, kita akan membahas yang pertama tentang pembaruan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Dalam usaha pembaruan bidang pendidikan, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaruan dan inovasi dengan menyebarluaskan Islam lebih luas dan lebih dalam melalui pendidikan. Pendidikan bagi Muhammadiyah mempunyai arti penting. Melalui pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat ditanamkan kepada generasi selanjutnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah model barat. Dengan menghilangkan kelemahan dari keduanya, dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari dua sistem pendidikan barat dan juga pendidikan tradisional, Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri seperti sekolah model barat, tetapi dimasuki pelajaran agama di dalamnya. Sekolah dengan menyertakan pelajaran umum, bermacam-macam sekolah kejuruan dan lain-lainnya. Sedangkan dalam cara penyelenggaraannya, untuk mendukung pembelajaran yang baik dan efektif, proses belajar mengajar itu tidak dilaksanakan di masjid atau di langgar, tetapi di tempat khusus yang dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, dan tidak lagi duduk di lantai. Selain pembaruan dalam lembaga pendidikan formal, Muhammadiyah pun telah memperbarui bentuk pendidikan tradisional non-formal, yaitu pengajian. Semua pengajian dilakukan bersama-sama dengan orang tua atau guru privat mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran dan beribadah. Muhammadiyah kemudian memperluas dalam bentuk pendidikan agama non-formal yang pesertanya lebih banyak. Isi pengajian yaitu mengkaji pada masalah-masalah kehidupan sehari-hari umat Islam. Selanjutnya, pembaruan Muhammadiyah bidang sosial. Di bidang sosial dan kemasyarakatan, usaha yang dirintis Muhammadiyah adalah mendirikan rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola melalui lembaga-lembaga. Pada tahun 1923, didirikanlah Pertolongan Kesengsaraan Umum atau disingkat dengan PKO. Badan atau lembaga pendidikan sosial di dalam Muhammadiyah juga ikut menangani masalah-masalah keagamaan yang ada kaitannya dengan bidang sosial. Selain itu, Muhammadiyah juga mengembangkannya menjadi amal usaha Panti Asuhan Muhammadiyah. Ada juga Panti Jompo Muhammadiyah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bidang sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tetap belajar dimanapun kalian berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.